ngangkat-ngangkat tuh, guys. Ayo, tarik baca eh. Halo, teman-teman Senusantara. Hari ini saya kelayapan bersama teman saya, Yongki. Kita kelayapan di Filiphine, tepatnya di kota Binan, City of Binan. Dan luar biasa, kita simak alun-alunnya seperti ini. The nice place for the travel in here. And then di tempat di belakang saya ada monumen, mungkin semacam monumen pahlawan. Coba kita simak, bye. Kota ini ya seperti kampung-kampung, seperti kota-kota di Indonesia lebih banyaknya, luar biasa. Orang-orang di sini pun face-nya, wajahnya sama seperti orang-orang Indonesia. Jadi kemarin ada sedikit cerita unik ketika saya pergi ke Filiphine, salah satu kampung di Filiphine sekitar sini. Mereka menggunakan bahasa Tagalog dan kita nggak tahu, tapi it's okay. Mereka sangat welcome sekali. Ya, mereka punya sopan santun dan selalu ingat dimanapun kita berada, kita harus selalu menjunjung tinggi etika, sopan santun dan menghormati budaya tempat. Bye. Oke, okay, nah. Ya. Kenapa lagi apa? Oh ya, jalan Jomero. Ini nama Cina. Ini kedang apa tuh nih? Ini. Tiku, Filipino. Oh, di Filipino. Halo, Mas Pangeran, Bu. Ya, wis nandel. Ya. Mas Pangeran. Kenapa, Kak? Mas Nandel kok cuma. Emang guru.